Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Blue Kutuk FC. Kali ini saya akan menghilangkan cat pada hard body RC. Ini merupakan hasil kegagalan dari perkawinan campuran antara dua merek cat semprot yang berbeda. Nah, kali ini saya akan menghilangkan dengan satu cairan. Tetap tonton video ini, jangan sampai skip, karena kita akan tahu apakah berhasil atau tidak. Cairan yang akan saya gunakan adalah aseton. Pertama, saya letakkan dalam satu wadah. Kemudian saya akan mengambil sikat untuk menghapus atau mengoleskan cairan tersebut ke hardbody yang ada. Saya sikat, lapiskan pelan-pelan, digosok. Nah, sudah tampak cat lapisan pertama sudah terhapus, kemudian lapisan kedua dan ada warna hitam itu merupakan lapisan yang pertama saya cat. Jadi ada tiga layer, ada tiga lapisan setelah cat aslinya. Terus saja saya gosok-gosok, dan nanti kita akan lihat sampai nanti hasil akhirnya. Pokoknya saya ulangi lagi, kalau emang gosok tipis-tipis saja, gosok tipis-tipis tapi sambil diulangi berkali-kali. Jika belum, nanti akan diulangi lagi untuk digosok dengan cairan aseton. Nah, setelah beberapa saat, setelah saya ulang-ulangi, semua lapisan cat yang ada terkelupas. Langkah berikutnya adalah saya akan membersihkan dengan sabun colek ya, agar bekas-bekas atau sisa-sisa yang menempel tersebut bisa hilang. Sebenarnya kalau mau diguyur sekalian itu bisa, cuman saya agak ngirit sedikit ya. Demikian video cara menghapus cat pada hardbody RC. Terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe, thank you sudah subscribe-nya, dan yang belum subscribe silahkan bisa subscribe, like, share, dan komen, sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seputar dunia RC. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu remote.